KPPBJ TMPA Bekasi. Inilah kesibukan yang terjadi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi atau KPPBJ TMPA Bekasi setiap harinya. KPPBJ TMPA Bekasi melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang meliputi Kota Madya Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kota Madya Bekasi memiliki total luas wilayah sekitar 210 km persegi. Sementara Kabupaten Bekasi memiliki total luas wilayah sekitar 1484 km persegi. Wilayah kerja KPPBJ TMPA Bekasi meliputi kawasan industri MM 2100 Cibitung, Jababeka Cikarang, Delta Silicon, Egypt dan Hyundai. Nasional menuntut kantor pelayanan bea dan cukai tidak saja berada di dekat pelabuhan laut maupun udara, tetapi juga berada di kawasan industri untuk memfasilitasi dan mempermudah proses ekspor-impor. KPPBJ TMPA Purwakarta pun lahir agar dapat mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan KPU tipe A Tanjung Priok dan KPU tipe C Soekarno-Hatta. Setelah kurang lebih 4 tahun melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri, serta iklim investasi yang mendukung di wilayah kerja KPPBJ TMPA Purwakarta, menuntut untuk dibentuknya KPPBJ TMPA Bekasi. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Februari 1998 dan keputusan Menteri Keuangan tanggal 23 Juli 2001, KPPBJ TMPA Purwakarta dibagi dua menjadi KPPBJ TMPA Purwakarta dan KPPBJ TMPA Bekasi. Kegiatan KPPBJ TMP Bekasi pun resmi dimulai pada 25 Februari 2002 dengan kantor awal di gedung Bounded Center kawasan industri MM 2100 Bekasi. Berdasarkan data pertanggal 18 Mei 2015, KPPBJ TMPA Bekasi mengawasi dan melayani 338 kawasan berikat dan 118 gudang berikat yang berstatus aktif. 24 perusahaan penerima fasilitas KITE, 2 pabrik minuman mengandung etil alkohol, serta 1 tempat penyimpanan etil alkohol. Dengan cakupan wilayah pengawasan yang cukup luas dan jumlah pegawai yang terbatas, KPPBJ TMPA Bekasi mampu melayani lebih dari 9.250 dokumen per hari, fasilitas tempat penimbun dan berikat, dan sekitar 3.500 TEUs per bulan importasi di dry port. Selain dituntut untuk dapat menyelesaikan beragam pekerjaan, para pegawai KPPBJ TMPA Bekasi juga dibebani target dan realisasi penerimaan bea masuk dan cukai. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, KPPBJ TMPA Bekasi mampu melampaui target yang diamanatkan.
besarnya target dan banyaknya perusahaan yang harus diawasi dalam waktu yang terbatas, mendorong KPPBCT MPA Bekasi menciptakan berbagai inovasi dalam rangka optimalisasi pelayanan. Bentuk-bentuk inovasi yang telah dijalankan secara nyata antara lain Monitoring Center, aplikasi Simonas, sistem monitoring dan pengawasan, sistem pengarsipan, Customs Visit Customer, SMS Gateway, dan berbagai aplikasi digital, antara lain aplikasi pelayanan jaminan, touchscreen information display, dan sistem monitoring KPPT. Tingginya tuntutan pekerjaan diperlukan kegiatan pembinaan fisik dan mental bagi pegawai KPPBCT MPA Bekasi agar dapat menunjang pengawasan dan pelayanan yang optimal. Selama 13 tahun berdirinya KPPBCT MPA Bekasi, teknologi menjadi salah satu sarana yang membantu kinerja para pegawai. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mampu meningkatkan produktivitas pegawai yang saat ini berjumlah 364 orang dan 54 pos hanggar